Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah taala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa syawirhum fil amri فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Allah Ta'ala berfirman dengan maksud, maka bermesyuaratlah kamu di atas urusan kebaikan, di atas urusan untuk mendapat keredaan Allah dan ketaatan kepadanya. Dan apabila kamu telah bermesyuarat dan adanya keputusan, maka bertawakallah kepada Allah dan janganlah bertelagah di atas keputusan tersebut. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyukai orang-orang yang bertawakal. Pertamanya, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana diberikan peluang dan kesempatan kepada kita pada hari ini untuk melaksanakan mesyuarat agung Badan Kebajikan Pelajar-Pelajar Johor di Mesir untuk kali ke-39. Sememangnya PKPJM ini telah melalui fasa-fasa yang menyebabkan berlakunya kematangan di atas PKPJM ini. Kesan daripada ahli-ahli PKPJM yang ikhlas yang bersungguh-sungguh membawa PKPJM ini dalam menggerakkan agenda kebajikan dan perpaduan dan menerapkan aspek dakwah dan tarbiyah kepada ahli-ahli PKJM, sehingga ada di kalangan ahli-ahli PKJM yang pulang ke Malaysia, mereka menjadi murabbi, mereka menjadi permata di negeri Johor ini dan mereka sangat-sangat diperlukan oleh masyarakat dan rakyat di negeri Johor ini. Maka buat adik-adik ahli Badan Kebajikan Pelajar-Pelajar Johor di Mesir, teruslah memberikan sokongan dan dukungan kepada PKPJM. Berilah bantuan sebaik mungkin dan yakinlah, percayalah bahawa sebenarnya apabila kita melaksanakan kerja kuat dengan ikhlas dalam menggerakkan agenda ini, Allah Ta'ala berikan kekuatan dan pertolongan, bahkan Allah Ta'ala akan berikan kejayaan kepada kita. Maka di kesempatan ini, saya menyeru kepada semua untuk memahami sebenarnya hakikat mesyuarat ataupun disebutkan sebagai muktamar, kerana muktamar atau mesyuarat ini salah satu daripada wasail tarbiyah yang bermaksud cara-cara untuk sampai kepada tarbiyah, pendidikan jiwa, rohani dan akal. Mudah-mudahan dengan ini kita ini lebih bersatu hati untuk membantu PKPJM akan datang, dan PKPJM terus memayungi anak-anak Johor di Mesir dengan agenda kebajikan dan perpaduan, dengan aspek Al-Quran dan Sunnah itu sentiasa dipandu dalam menggerakkan gerak kerja PKPJM. Allahu a'lam bissawab. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar sahabat-sahabat di Mesir? Mudah-mudahan semua dalam keadaan yang sihat dan sejahtera. Bersempena dengan mesyuarat agung tahunan PKPJM kali ke-39 yang bakal diadakan tidak lama lagi, saya Nur Halim bin Lokman mengucapkan selamat bermesyuarat agung kepada seluruh ahli PKPJM yang berada di Mesir. Jadikanlah mesyuarat agung tahunan ini sebagai medan kita untuk kita bermuhasabah, untuk kita menyatakan sokongan kita yang tidak berbelah bagi kepada Badan Kebajikan Pelajar-Pelajar Johor di Mesir. Hayatilah firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wasyawirhum fil amr faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bermesyuaratlah kamu dengan mereka dalam urusan dunia, dan apabila kamu mencapai keputusan, maka berpeganglah, berazamlah dan bertawakkallah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu
Islu selamat, sekali lagi selamat bermesyuarat. Ayuh sama-sama hadir seluruh ahli BKPJM yang berada di Mesir. Sama-sama kita hadir awal dan kita jayakan mesyuarat agung tahunan BKPJM kali yang ke-29. Allahu a'lam. BKPJM keluarga di Mesir.